Banyak budak-budak di samping itu, saya malu buat ini. Dia heran karena yang makan itu Superman. Ini air minum. Tapi bohong. Brace to Wednesday. Oke, ini cuy, semalam saya cari apa namanya oleh-oleh, apa istilahnya kalau oleh-oleh di sini? Cendramata dari Kelantan saya tak dapat, cuy. Buah tangan. Lu bilang kok dari kemarin buah tangan, cuy, tapi saya tak dapat lagi ya. Contoh itu dari kaos, contoh di sini ada tertulis Klate apa ke, tapi tak jumpa gitu. Ciri khas topi juga tak jumpa, jadi saya memanfaatkan dari segi makanan, cuy. Nah, ini dia. Makanan yang saya ingin coba, katanya ini khas dari negeri Kelantan, cuy. Dan uniknya adalah nasi ini adalah berwarna kuning. Ininya maksudnya saya biru cuy. Nih. Kuning, merah mungkin sudah biasa kalau di Indonesia. Nah, ini dia. Dan ini satu yang saya harus notice ini. Nasinya. Nasinya besar-besar, cuy. Apa sih ini bijinya ini besar-besar, cuy. Ini lihat kalian. Kalau di Indonesia itu ini jadi berasnya dari Thailand ya, Pak? Ke mana ya? Maksudnya berasnya ini. Ternyata dari Thailand. Oke. Ini first time. Kita kembali lagi ke first time ya. Nah, ini dia. Nah, ini jangan lupa, cuy. Ini saya dari Syamis Asli. Saya mau coba ini, cuy. Sebenarnya ada 4, tapi yang jagung sudah kita grogoti, jadi kita coba yang ini, cuy. Nih, air balang. Cucu enggak air balang enggak, cucu? Ini. Air balang, ini juga enggak tahu ini apa nih. Ini warna-warni kue dan kue lagi. Oke, langsung aja kita coba, cuy. Ini jadi kenang-kenangan buat saya ini, cuy. Semoga datang kembali lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Ada kelapa ya? Oh, ini kelapa kah? Potong-potong kelapa ini, cuy. Nah, ini ayamnya, ayam Upin Ipin. Nih. Tadi gua enggak ada ayamnya ya? Hah? Digabung. Oh, ya. Saya dapat 2 lauk telur dengan ayam, ya. Nih. Ayam Upin Ipin. Empuk banget. Ya, mungkin karena bumbunya sedikit asin, cuy. Agak asin ya. Sayang di sini kekurangannya cuma satu, cuy. Kekurangannya satu, cuy. Enggak ada ini, enggak ada apa namanya? Cili, apa ya? Sambal. Kalau bahasa Indonesia itu sambal, cuy. Mungkin ini sambalnya, cuy, yang kelapa ini ya. Memang maka ya, oh ini sambalnya, cuy. Yang kelapa ini, cuy. Memang ya, baru saya tahu. Dominan di sini tuh makanan atau sambalnya itu manis. Saya baru tahu, cuy. Oke, kita campur-campur supaya pedesnya dapat, cuy. Nah, ini. Salah satu favorit saya adalah ini. Kerupuknya. Alhamdulillah, enak banget sumpah. Mungkin saya orang pertama, cuy. Orang Sulawesi Selatan yang makan makan langsung di Kelantan, cuy. Duduk di rumah penduduk Kelantan asli, makan nasi ini, cuy.
Kita coba telurnya sih ya. Telurnya tuh empuk, kena. Telurnya nih empuk. Sebenarnya sini banyak gabungan cuy ya, banyak gabungan. Di sini ada entah daun-daunan ini saya nggak tahu cuy. Banyak, tapi ada di sini ada kol cuy, kol. Apalagi nih, kayak daun-daunan banyak gini cuy. Tapi cuma nggak tahu cuy, apa namanya campurannya apa saja cuy. Oke. Bung nggak mau bumbuk bang di sini, saya lebih ke mereview cuy. Ayamnya sih. Banyak buda-buda di samping tuh. Saya malu buat ini. Dia heran karena yang makan itu Superman. Tapi banyak buda-buda kesini. Cuma ini ayamnya kok, iya asin ya. Ayamnya yang asin cuy. Walaupun asin tapi enak. Enak banget gila. Suatu cenderamata yang sangat saya sukai ini cuy. Adalah makanan. Makanan yang tidak bisa dibungkus, dibawa pulang, jadi kita makan dan buat video. Susah bang, pakai sendok susah, pakai tangan aja deh. Gak ada kuah jadi pakai tangan aja cuy. Ini kolnya nih, kolnya ini gak dimasak ya. Telurnya enak. Kalau yang di atas enggak asin ya. Oh betul, ini sambalnya ini yang kelapa. Tapi saya suka dengan ini kerupuknya sih. Habis. Ah, ini dia, air minum. Ini air minum. Tapi bohong. Hmm.
Ternyata ini basuh tangan cuy. Kemarin kita ambil minum ya. Kemarin ini hampir minum ini cuy. Kirain air minum ya. Oke, aduh. Habis cuy. Gelap mau. Mantap. Oh, basah. Oh ya. Kayak makan rumah makan Padang ini. Gelap tangan cuy. Iya, kayak rumah makan Padang ini basah. Oke, kita next ini. Lo mau bantuin gua? Mana? Saya sudah coba yang warna kuning, sekarang ada tiga warna lagi kue, ya. Kue, cuy. Syamis asli. Apa? Kue juga. Biarin. Air balang. Tapi rasa keladi. Keladi sini apa penyebutannya apa? Ubi kah? Kampung kita. Setahu gua nama keladi di kampung gua tuh bukan ubi. Ubi keladi. Ubi biru. Oh ini ubi, tapi kalau di kampung keladi bukan ubi ini. Ubi deh. Dia daunnya begini tuh kalau keladi. Yang besar, iya. Bisa dipakai payung. Iya. Yang air tidak talas ya. Iya, talas kalau di situ, di Jawa talas. Tapi kalau di Papua biru. Keladi. Nah, kita coba yang rasa keladi, cuy. Hah? Iya, maksudnya sekeluarga, se-family dengan sekabupaten mereka. Enak loh. Habis. Khusus gue ini. Ambil ini dong. Gelas masa lu. Ini. Oh iya ada satu. Lu juga pak. Gak ada yang kecil apa lu? Hah? Yang kecil lah. Mereka mau minum ini. Gua mau coba doang. Enggak, jangan, mereka mau minum. Ini kok gue yang review dia yang ribet. Lu di sini. Enggak, cahaya. Lu sini duduknya. Oke. Malah dibawa galon. Ah, itu makasih banyak, Dek. Ya senang mau minum. Bukan senangnya, ini kan lu maunya mana, Fik? Coklat atau yang? Sorry. Calon jong berarti yang coklat. Udah minum loh. Belum. Mereka juga mau first time. Saya cuma mencoba. Ya. Saya enggak bisa minum semuanya, Bro, karena mereka juga minta. Di Syamis asli itu beli itu susah gitu. Ini coklat ya. Memang mendominan ini sih kalau menurut gua itu es krimnya itu ya. Rasa creamy kan? Heeh. Lo enggak cocok sih. Ya, coba kita yang pink. Oke. Kita coba yang nah ini warna pink, rasa strawberry. Kita ini review dadakan ini cuy. Mau ke Terengganu masalahnya, jadi kita habis Jumatan langsung. Oke, strawberry. Nah, strawberry. Ini biji-biji strawberry-nya ada di sini cuy ya. Berarti original ya, bukan sekedar ini saja strawberry, bukan strawberry apa kayak perasa makanan, bukan cuy. Ini ada strawberry, biji strawberry-nya ada dalam cuy. Nah, nggak bisa direview ya, nggak kelihatan. Ini ada binti-binti apa namanya, biji-biji yang kecil-kecil itu strawberry bijinya. Masih ada lagi cuy biji-bijinya, tapi enak loh. Ternyata strawberry enak. Lu jangan dihabisin cuy. Iyalah enggak, sedikit. Original kan, karena ada biji-bijinya di dalam. Bukan sekedar perasa kan. Aduh. Oke cuy, sudah selesai ya reviewnya. Ini bukan minuman lah cuy ya. Ini kayak disedot ya. Katanya disedot. Kayak gitu.
makanya warnanya beda-beda gitu. Dia kayak apa ya? Nah, kita mau coba tapi tak ada sedotan gitu, cuy. Enggak tahu ini apa ini. Susu segar. Oh, susu segar apa ini? Tapi ini asli Kelantan, cuy. Nih. Ada tulisannya ya, kita coba ini. Ini bukanya gimana ini? Kok nggak bisa dibuka ini? Sorry, cuy. Ini kuning. Nah, ini kuning. Ini sijil. Oh, sijil. Iya. Kok nggak bisa dibuka? Bang Ray, lu bisa buka ini nggak? Astaga, gua tadi putar-putar nggak bisa. Ternyata dicungkil, cuy. Bukan diputar. Ini ada asli di sini tertulis. Minuman khas Kelantan, cuy. Tapi di sini ada ayam, ada kambing. Ini susu apa sih? Maksudnya susu coklat, tapi tulisannya sih susu segar Azizah. Susu Azizah. Oke, kita langsung minum aja, cuy, ya. Kita rasakan. Bismillah. Iya, pada layaknya susu biasa, cuman ini agak apa ya? Kayak susu-susunya kayak susu original gitu ya. Bukan susu-susu yang benar dicampur gula, ini kayak susu. Susu itu apa original gitu. Enak ini. Nah, ini kita habiskan, cuy, karena ini semua punya apa namanya? Punya saya, punya Fikri, dan punya calon Jong. Lu mau coba ini, Fik? Atau enggak lah, enggak? Enggak terlalu suka, Jong. Ini mah susu. Alhamdulillah. Sudah selesai, cuy. Oke. Mungkin itu video simple saya. Ini sebenarnya saya membuat video seperti ini karena ini kan makanan, cuy. Makanan kita nggak bisa bungkus atau jadikan oleh-oleh atau cenderamata untuk pulang di Indonesia. Jadi video inilah yang mewakili bahwa saya pernah ke sini dan mencoba langsung air balang dari Syamis Asli. Langsung kita ambil di sana, cuy. Dan ini juga dari Syamis Asli juga, tapi kayaknya bukan apa nah produk dari Syamis Asli, tapi dari Kelantan asli, cuy. Nah, ini ada tertulis dari Kelantan, cuy. Nah, semua yang ada di sini itu dari Kelantan, terutama ini juga nih. Saya pikir ini adalah air putih atau air kosong, ternyata basuh tangan. Oke, ini pun juga kuenya ini semua dari Kelantan, cuy. Walaupun mungkin banyak di negeri-negeri yang lain, tapi saya membelinya ini real dari Kelantan, cuy. Iya, cuman nggak ada apa cenderamata yang langsung dari di badan saya gitu. Nggak ada gua dapat semalam. Ada tulisannya Kelantan atau gimana? Oke, mungkin saya sudah bergosip cukup lama, jadi saatnya saya pamit undur diri. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja. Saatnya saya dan kawan-kawan mau jalan ke Terengganu, cuy. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rise to Wednesday. Rise. Pak, rise to Wednesday. Ya. Rise to Wednesday. 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 Terima kasih. Kita suka rolan, kita suka rolan.